Hacker Bjorka kembali melancarkan aksinya meretas data-data milik sejumlah pejabat negara. Data tersebut meliputi biodata pribadi, status vaksin, bahkan sampai nomor HP pribadi. Melansir dari akun TikTok @agung2812, ada puluhan nomor HP pejabat yang kini dengan mudah diakses oleh para member di grup Telegram Bjorka. Akibatnya, sejumlah warganet pun ada yang iseng menghubungi nomor para pejabat tersebut. Nah, baru-baru ini, akun TikTok Beauty Clinic Seller mengungkap tangkapan layar berisi pesan ke nomor yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Perekam video tersebut mengirimkan chat WhatsApp pada jam 9 pagi. Isi pesannya pun hanya berisi salam dan nekat meminta uang. Hanya selang 5 menit, pesan tersebut langsung mendapat balasan menohok. Auto kikuk, chat pun berakhir dengan ungkapan maaf. Video yang sudah ditonton lebih dari 115.000 kali ini pun membuat warganet ramai memberikan tanggapan. Kalau menurutmu bagaimana, Sobri? Tulis di kolom komentar ya.